Profil Stefan William dan Ranti Maria lengkap, umur dan IG atau Instagram 2022. Pemain Kevin dan Alana di sinetron Aku Jatuh Cinta RCTI. Sinetron Aku Jatuh Cinta yang tayang di RCTI ini dibintangi oleh beberapa artis populer Indonesia. Salah satu pemain dalam sinetron Aku Jatuh Cinta yang tayang di RCTI yakni Stefan William. Cucu Wim Umbo ini berperan sebagai Kevin Jayadiningrat dalam sinetron Aku Jatuh Cinta yang tayang di RCTI. Berikut profil biodata Stefan William lengkap dengan umur dan IG atau Instagram 2022. Pemain Kevin Jayadiningrat di sinetron Aku Jatuh Cinta RCTI seperti dilansir portal Jember.com dari berbagai sumber. Profil dan biodata Stefan William. Nama lengkap, Stefan William Umbo. Nama panggilan, Stefan Epam. Nama panggung, Stefan William. Tempat lahir, California. Tanggal lahir, tanggal 11 Agustus tahun 1993. Kewarganegaraan, Indonesia. Agama, Kristen. Nama orang tua, Clinton Avery, ayah, dan Ellen Thelma Umboh, ibu. Nama saudara, Jennifer Avery, adik perempuan. Nama istri, Celine Evangelista, cerai. Nama keluarga, Wim Umboh, kakek. Pekerjaan, aktor dan penyanyi. Tinggi badan, 176 cm. Berat badan, 60 kg. Hobi, bermain musik. Dan berikut ini biodata Ranti Maria, agama, keluarga, pacar, fakta dan karir. Nama lengkap, Ranti Maria Aprili Kariso. Nama panggilan, Ranti. Nama panggung, Ranti Maria. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, tanggal 26 April tahun 1999. Agama, Kristen. Kewarganegaraan, Indonesia. Tinggi, 161 cm. Berat badan, 40 kg. Nama ayah, Li Kieyang. Nama ibu, Joanita Kariso. Saudara kandung, Rizka Monica Lee Aurora, Kevin Allen Kariso, Queen Eugenia Veronica Lee Kariso, Rania Marcella Karisoli. Hobi, shopping, berenang, membaca dan main basket. Pendidikan, kuliah di Korea Selatan, jurusan hubungan internasional. Akun Instagram, @rantimaria. Akun TikTok, @entimaria. Akun YouTube, Ranti Maria Official. Totalitas akting mesra Stefan William dan Ranti Maria di Aku Jatuh Cinta buat ahli budayawan ini curiga, memang ada rasa. Stefan William yang berperan sebagai Kevin dalam Aku Jatuh Cinta mengungkapkan bahwa kesuksesan sinetron Aku Jatuh Cinta bukanlah kesalahannya. Stefan William juga mengungkapkan bahwa kesuksesan Aku Jatuh Cinta bukan karena Ranti Maria. Namun, Stefan William mengungkapkan bahwa Aku Jatuh Cinta itu berhasil berkat kerja sama tim. Baik itu penulis, produser, aktor lain, dan tim pendukung yang terdiri dari 100 orang lebih. Sinetron Aku Jatuh Cinta